gemar karena sakit. Semoga diberi kesabaran dan secepatnya disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya atas nama Badan Tabir Masjid Raya Mujahidin, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, waktu azan zuhur pada hari ini insyaallah jatuh pada pukul 11:35 waktu Indonesia bagian barat dengan imam dan khatib menurut jadwal Bapak Ustaz Dr. Nasaji Taufik Rahman. Namun beberapa kali informasi dikonfirmasi tidak ada respon. Insyaallah akan diisi oleh Dr. Andes dari Surabaya. Kemudian muadzin akan dikumandangkan oleh Ustaz Rudian. Mengingat waktu tinggal beberapa saat lagi, kami anjurkan kepada jamaah yang sudah hadir untuk mengisap dipannya yang masih kosong terlebih dahulu agar dapat memberikan kemudahan kepada jamaah yang mendatang. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami ajak untuk segera masuk ke dalam masjid demi mengisi dengan sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, maupun berdoa di tempat yang mustajab lain. Sebagai informasi, salah satu program terdekat Masjid Raya Mujahidin yang butuh partisipasi dari para jamaah, kami mohon doa dan dukungan untuk segera melakukan pengerjaan perbaikan atap dan plafon yang sudah sangat. Adapun untuk pekerjaan ini dibutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah lebih. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah ikut berpartisipasi baik secara moral maupun materialnya. Semoga dengan dilaksanakannya program ini, amal jariah yang telah disampaikan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga masih membuka kesempatan kepada seluruh jamaah yang ingin memberikan bantuannya untuk kelancaran pembangunan tersebut dari doa jasa pembangunan khair. Selanjutnya pada kesempatan hari ini Masjid Raya Mujahidin telah membuka unit bisnis berbasis masjid. Unit bisnis ini dalam bentuk penjualan kopi. Alhamdulillah telah dibuka secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2022. Selanjutnya, selain melayani dan memfasilitasi pada sholat fardu yang disertai pemberlakuan protokol kesehatan, kegiatan di Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini adalah kuliah subuh mulai hari Senin sampai hari Sabtu dengan materi tafsir Al-Quran oleh Ustaz Dadan Ramadhan, Kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustaz Dedy Kurniawan, Kajian Tauhid oleh Ustaz Sami Sajaya, dan Kajian Kapitas Refreshment yang lainnya. Kemudian ada layanan zakat infak dan sedekah melalui Lazismu yang insya Allah dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 9.00 sampai pukul 16.00 untuk Indonesia bagian barat. Kemudian khusus terkait celeng Masjid Raya Mujahidin pemasukan pada Jumat kemarin yakni tanggal 4 November 2022 sebesar Rp8.569.100. Untuk itu atas nama Badan Tabir Masjid Raya Mujahidin kami sampaikan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah infak dan sedekah yang dikeluarkan membawa keberkahan dan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang lainnya yang berniat menitipkan infak dan sedekah, kami mohon keikhlasan jamaah untuk turut membantu mengedarkan kenceleng yang kebetulan lewat di hadapannya. Kemudian bagi jamaah yang ingin kembali menyimak isi khutbah hari ini bisa dicek channel YouTube TV Mubantu. Dan yang terakhir, kepada jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk segera menonaktifkan alat komunikasi. Demikian beberapa informasi dan pengumuman yang kami sampaikan. Ucapan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سرايا kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, termasuk kepada kita sekalian sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Sebagaimana layaknya khatib, khatib untuk senantiasa berwasiat, terkhusus berwasiat kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga tidak meninggalkan dunia ini, melainkan berada dalam keislaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض الآيات. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki permasalahan yang sangat berat dalam kehidupan keumatan kini, bahwa kita belum memiliki kecukupan kekuatan ekonomi, kekuatan untuk bersaing dengan orang lain. Padahal sebentar lagi tahun 2045 kita berpeluang dan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Tetapi kalau kita tidak siap untuk itu, maka yang akan memimpin peradaban itu tentu bangsa-bangsa lain. Dalam sebuah hadis tertulis, hadis itu yang sering dilantunkan oleh Nabi, memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari berbagai kesulitan itu. Doa itu adalah, A'udzubillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajji wal kathari
wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Nabi kita memohon kepada Allah berlindung atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada dirinya, yaitu sikap memiliki pribadi atau memiliki terjadi situasi pada dirinya untuk tidak mendapatkan kejelasan untuk memutuskan satu masalah, yaitu yang dipenuhi dengan sifat ragu-ragu. Jadi sifat ragu-ragu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari sikap ragu-ragu, dari sikap mengambang, dari sikap tidak punya kepribadian kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon dari sikap malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajji wal kasali. Dari sikap malas. Karena bisa dibayangkan kalau seseorang itu memiliki pribadi yang pemalas, maka jangan diharap untuk mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari rasa malas itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nabi juga memohon kepada Allah dibebaskan dari rasa yang ingin melampaui batas sehingga bisa mengakibatkan memiliki utang, dan dengan utang itu maka perkembangan pemikiran kita itu akan sangat terbatas, menjadi tertutup untuk mengembangkan diri kita. Oleh karena itu pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari segala utang piutang yang ada di dalam kehidupannya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa qahril rijali. Selanjutnya, ketika utang itu tidak terbayar, maka bisa dipastikan itu akan menjadi beban moral seumur hidup. Oleh karena itu, urusan utang piutang bukan hal yang sepele di dalam Islam, yang wajib harus kita lunasi. Kalau tidak, menjadi masalah di yaumil akhir nanti, karena pertanyaan tentang utang itu pun pasti dipertanyakan. Karena yang dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dari seluruh apa yang pernah kita lakukan di dunia, ya seperti yang tertulis di dalam surah Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari akan ada hari di mana mulut kita ditutup, tangan kita yang akan berbicara, dan kaki kita akan menjadi saksi atas segala apa yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Termasuk utang-utang itu, pasti itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kalau kita sudah dililit utang, kata hadis itu yang sering dibacakan oleh Nabi kita dalam berdoa, wa qahrir rijali. Dan kalau kita sudah dililit utang, bisa dipastikan bahwa kita akan dicengkram oleh pihak orang lain. Kalaulah itu pribadi, pribadi dengan pribadi pasti akan memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. Kalau itu tingkat negara, bahwa negara itu akan dicengkram oleh bangsa-bangsa lain. Hari ini kita memiliki negara yang kita cintai, yang memiliki kekayaan yang sangat kaya, berbagai kandungan mineral yang ada di dalam bumi, berbagai gunung yang memiliki sumber kehidupan kita, itu kita masih memiliki.
Oleh karena itu, tentu kita harus menjaganya supaya itu tidak jatuh kepada orang lain. Akibat dari berutang itu yang mengakibatkan waqahrir rijali yang akan dicengkram oleh bangsa-bangsa lain. Nauzubillah min dzalik, semoga mudah-mudahan itu tidak terjadi pada negara kita yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa dini syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu tidak bisa berinfak di jalan Allah? Yang ujung ayat ini menunjukkan kepada karena kita kemiskinan. Oleh karena itu, di dalam ayat pertengahnya disebutkan walillahi mirasus samawati wal ardh. Mengapa kamu miskin? Mengapa kamu tidak bisa berinfak? Mengapa kamu tidak bisa berbuat? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Bukankah telah aku wariskan langit dan bumi untuk kamu sekalian? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dipersilahkan untuk diberdayakan oleh kita. Walaupun di ujungnya itu dijelaskan wala tufsidu fil ardh, tetapi jangan sampai merusak tatanan yang telah Allah ciptakan. Sebatas apa yang kamu perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita diizinkan, dipersilahkan. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tersirat bahwa kita menjadi profesi apapun, menjadi ahli mining, menjadi ahli tata surya, menjadi ahli pertanian dan lain-lain sedikit pun tidak dilarang. Selama itu tidak merusak tatanan sumber daya alam kita. Jadi sekali lagi, profesi apapun dipersilahkan untuk mengelola mining, untuk mengelola metalurgi dan lain-lain itu dipersilahkan supaya kita tidak miskin. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena sementara ini ada pikiran-pikiran yang menafikan profesi-profesi itu, profesi-profesi kealaman itu, sehingga mereka tidak mau lagi bekerja untuk mencari nafkah kehidupannya karena dianggap itu bukan agama, bukan ajaran agama, bukan perintah Allah. Tertulis di dalam surah yang tadi kita bacakan, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah telah mewariskan kepada kita semua untuk mengelola sumber daya alam ini supaya kita memiliki kemampuan ekonomi, supaya kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan di dunia ini. Yang selanjutnya di dalam surah Ar-Rahman sudah sangat jelas, ya ma'saral jinni wal insi antanfudu min aqtaris samawati wal ard. Fangfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai jin dan manusia, sekiranya kamu bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi, tembuslah. La tanfudu illa bisultan. Tetapi itu semua tidak akan bisa kamu tembus kecuali dengan memiliki kekuatan. Dahulu yang dimaknai kekuatan itu adalah peperangan seorang raja yang memiliki pedang yang cukup panjang. Tetapi hari ini yang dimaksudkan dengan memiliki kekuatan itu, ya, illa bisultan itu adalah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi relasinya dengan ayat yang tadi kita baca di depan, ya, kita akan bisa memiliki manfaat banyak. Kita akan bisa membangun peradaban baru dengan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kesimpulannya,
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan kita, kaum muslimin dan muslimat, tentu sedikit pun tidak dilarang. Bahkan dalam surah Ar-Rahman itu tadi, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum min aqtaris samawati wal ardh. Wahai jin dan manusia, sekiranya kamu mampu untuk menembus penjuru langit dan penjuru bumi, tembuslah. Tetapi bisa dipastikan tidak akan bisa menembus kecuali dengan membeli kekuatan. Tafsiran kekuatan hari ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya ketika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, ada resiko untuk tidak produktif. Ada resiko untuk tidak berpenghasilan yang cukup. Ada resiko untuk menjadi miskin. Yang pada akhirnya kita khawatir kalau itu menjadi cengkeraman bangsa-bangsa lain. Nauzubillah min dzalik. Semoga itu terjauh dari kita semua. Saya sengaja menyampaikan ini terutama di hadapan anak-anak muda, bahwa saudara-saudara angkatan muda generasi milenial itu dibolehkan untuk menjadi profesi apapun, selama itu tidak melahirkan kejahatan, selama itu tidak melahirkan kecurangan, selama itu tidak merugikan orang lain. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian doanya yang memberikan pencerahan kepada kita, memberikan keyakinan kita bahwa kita boleh berprofesi apa saja selama itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahril rijali. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.